Pemirsa, Ketua Bamperda DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Ahdar Sudrajat menyatakan pihaknya tengah merumuskan rancangan peraturan daerah atau Raperda untuk meningkatkan potensi wisata daerah di Jawa Barat. Ahdar menyebut berdasarkan hasil laporan yang diterima oleh Bamperda, masih banyak terdapat destinasi pariwisata di Jawa Barat yang belum memiliki payung hukum. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Ahdar Sudrajat menyatakan pihaknya tengah merumuskan rancangan peraturan daerah atau Raperda untuk meningkatkan potensi desa wisata di Jawa Barat. Ahdar menyebut, berdasarkan hasil laporan yang diterima oleh Bapemperda, bahwa masih terdapat banyak destinasi pariwisata di Jawa Barat yang belum memiliki payung hukum. Hal tersebut dikatakan Ahdar usai memimpin kunjungan kerja Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat di kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ahdar mengungkapkan, dari 10 desa wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat, tak satu pun memiliki payung hukum. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perumusan Raperda Desa Wisata oleh Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. Raperda tersebut menurut Ahdar dinilai berperan penting karena dapat mengakomodir kebutuhan kelompok-kelompok yang bergelut pada sektor pariwisata, khususnya desa wisata. Selain mendukung perkembangan desa wisata, Ahdar pun optimis hadirnya Raperda tersebut dapat mendongkrak potensi produk lokal yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Proses pembahasan Raperda Desa Wisata akan melibatkan para stakeholder terkait, tokoh masyarakat, budayawan, dan ahli di sektor tersebut. Pertama, dan berat teknis pelaksanaan perusahaan desa wisata. Ya, tentu kan pengembangan. Yang pada kamar tadi, ya tadanya tentang kopi, ada juga peternakan, perikanan, itu nanti terkait di beda wisata sebelumnya. Ya enggak, acuan-acuan ada. Jadi umpamanya ada pengusaha, SR, ya katanya orang pengangkat, itu kalau belum berbeda mereka kadang kebayang tidak mau. Itu sebab apa-apa yang menjamin, jadi menjamin apa hukumnya, itu hukumnya perlu hukum. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.